bertemu kembali dalam sesi pembelajaran pada hari ini bersama saya Cikgu Azi dari SMK Taman Melawati Gombak. Bagaimana keadaan murid-murid pada hari ini? Semoga sihat dan bertambah ceria untuk mengulang kaji bersama cikgu. Pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk mengupas sebuah cerita pendek yang tidak kurang hebatnya dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa Tingkatan 2. Sebagai pembuka tirai sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu hidangkan murid-murid dengan dua peribahasa ini. Seperti katak di bawah tempurung. Mati katak. Baiklah murid-murid, kedua-dua peribahasa ini mempunyai maksud yang berbeza, bukan? Justeru, dapatkah murid-murid nyatakan maksud bagi kedua-dua peribahasa ini? Ya, tepat sekali. Maksud peribahasa seperti katak di bawah tempurung ialah orang yang terhad ilmu pengetahuannya dan tidak tahu hal yang berlaku di sekelilingnya. Manakala, simpulan bahasa mati katak pula dapat ditakrifkan sebagai kematian yang sia-sia. Berdasarkan kedua-dua peribahasa tersebut, bolehkah murid-murid nyatakan apakah unsur yang ingin cikgu tekankan? Ya, betul. Kedua-dua peribahasa tersebut menekankan unsur katak walaupun masing-masing mempunyai maksud yang berbeza. Justeru, pada hari ini, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk menghayati sebuah cerpen menarik dalam buku antologi Baik Budi Indah Bahasa, iaitu Cerpen Talia dan Raksasa Kod-Kod. Pastikan murid-murid telah pun bersedia dengan buku antologi Baik Budi Indah Bahasa beserta pen dan buku cacatan untuk mencatat isi-isi penting sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini. Sebelum cikgu teruskan, suka cikgu ingin menyatakan objektif pelajaran yang perlu dicapai oleh murid-murid pada hari ini. Objektif pertama, murid dapat menyatakan sinopsis ringkas cerpen dengan jelas. Kedua, murid dapat menyatakan satu tema dan sekurang-kurangnya 4 persoalan yang terdapat dalam cerpen. Ketiga, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 perwatakan yang dimiliki oleh setiap watak. Keempat, murid dapat menghuraikan sekurang-kurangnya 4 nilai dan 4 pengajaran yang terdapat dalam cerpen. Untuk memahami sesebuah cerita, amatlah penting untuk murid-murid melakukan pembacaan terlebih dahulu. Ini kerana murid-murid akan dapat memahami jalan cerita atau sinopsis dengan jelas. Ingat ya, jangan hanya membaca buku rujukan. Justeru, marilah kita sama-sama merungkai sinopsis cerpen Talia dan Raksasa Kod-Kod secara ringkas. Cerpen Talia dan Raksasa Kod-Kod mengisahkan tentang Talia dan keluarganya yang merupakan masyarakat orang asli yang tinggal jauh di kawasan pedalaman bersama-sama dengan puaknya. Pada suatu hari, sewaktu Talia sedang bermain-main di sepadan huma berdekatan dengan hutan di lereng Bukit Ungu, Talia telah bertemu dengan seekor katak raksasa yang telah tercedera di bahagian tepi kepalanya. Luka itu kelihatan seperti dilipas gergaji. Oleh sebab timbul rasa kasihan, Talia telah merawat katak tersebut dengan menggunakan pucuk daun dalut. Dengan bantuan Talia, raksasa tersebut telah pulih dan terus menghilang di dalam hutan. Talia bercerita tentang katak tersebut itu kepada ibunya. Bapa Talia, Dodo, menganggap bahawa cerita tersebut sebagai khayalan Talia sahaja. Namun begitu, tanggapan ibu dan ayah Talia berubah beberapa minggu selepas itu. Kisah ahli-ahli suku berselisih dengan sekeluarga makhluk seperti yang diceritakan oleh Talia di denah yang sama heboh diperkatakan. Penduduk kampung menggelar katak raksasa tersebut sebagai Raksasa Kod-Kod bersempena dengan bunyi yang dihasilkan oleh katak tersebut.
penduduk kampung bimbang jika mereka terpaksa berpindah lagi kerana mereka semua baru beberapa bulan berpindah ke Bukit Unggu. Pada suatu hari, adik Talia Jini demam panas. Bapa Talia Dodo berpendapat bahawa Jini perlu dibawa ke hospital. Dodo mencadangkan agar mereka menumpang kereta api. Dodo mengajar isterinya Misa dan anaknya Talia ke bandar. Setibanya mereka sekeluarga di stesen kereta api, mereka dijerkah dan dihalang oleh seorang lelaki yang bernama Tuan Binjah. Lelaki itu memarahi Dodo walaupun telah dimaklumkan tentang hasrat mereka untuk membawa anak ke hospital. Pada masa yang sama, pemandu kereta api tersebut iaitu Sidik memberitahu Tuan Binjah tentang keadaan di Kem Balak Timur yang kacau bilau. Kekacauan tersebut berpunca daripada serangan kumpulan katak raksasa. 7 orang meninggal dunia manakala 20 orang lagi cedera. Tiba-tiba, sekumpulan katak raksasa muncul dari dalam hutan. Para pekerja lari bertempiaran untuk menyelamatkan diri. Binjah dan kebanyakan pekerja, termasuk Sidik, masuk ke dalam sebuah bangunan. Kod-kod yang paling dekat dengan keluarga Talia melompat lantas mendarat di bahu Dodo. Anehnya, haiwan itu cuma berkelip-kelip memandang Talia. Kepala haiwan itu berparut seperti bekas luka dilibas gergaji. Kod-kod di bahu Dodo melompat turun. Ratusan katak raksasa yang lain mengikut jejak kod-kod itu berundur. Binjah berasa hairan apabila melihat keluarga Talia tidak diserang oleh kumpulan katak tersebut. Dia melihat ada tanah berwarna ungu pada tangan, kuku, kaki dan rambut Talia. Akhirnya, keluarga Talia dibenarkan menaiki kereta api tersebut untuk ke bandar. 3 hari kemudian, Sidik datang menemui keluarga Talia di hospital. Kebetulan pula, adik Talia, Jini, sudah dibenarkan keluar dari hospital. Sidik memberitahu Dodo tentang hasrat Binjah yang mahu melombong di Bukit Unggu. Menurut Sidik, Binjah telah mengarahkan seisi kampung berpindah. Binjah turut membawa Samseng ke kampung itu. Sidik membawa keluarga Talia ke sebuah balai polis untuk mengadukan perkara yang berlaku. Sidik turut membawa keluarga Talia pulang ke kampung mereka dengan menaiki sebuah kenderaan. Sesampainya di sana, mereka mendengar suara Binjah berbalah dengan Tok Sibat. Binjah dan para pengikutnya membawa jentera berat untuk memusnahkan perkampungan orang asli itu. Binjah menyuruh Samseng umpahannya membakar sebuah pondok yang terdapat di situ. Dodo dan Sidik menjerit meminta mereka berhenti. Binjah tetap menyuruh Samseng umpahannya membakar pondok tersebut. Penduduk kampung cuba menghalang perbuatan Samseng tersebut. Binjah melepaskan 2 das tembakan ke arah mereka. 1 daripadanya menebusi lengan kiri Dodo. Talia menjerit memanggil raksasa kod-kod. Beratus-ratus ekor katak raksasa tersebut muncul dari dalam hutan. Kumpulan raksasa kod-kod itu menyerang Binjah dan para pengikutnya. Sementara itu, Talia dan sukunya terus melarikan diri dari tempat tersebut. Akhirnya, keadaan di kampung Talia tenang semula. Kod-kod sudah gaib. Beberapa buah pondok musnah terbakar. Puluhan mayat manusia dan bangkai kod-kod bergelimpangan. Selepas peristiwa itu, raksasa kod-kod terus lenyap. Baiklah, adakah murid-murid jelas dengan sinopsis sebentar tadi? Bagus, murid-murid. Setelah memahami sinopsis cerita, maka secara tidak langsung akan membantu murid-murid dalam menganalisis beberapa komponen penting sastera.
Antara komponen tersebut ialah tema, persoalan, watak perwatakan, nilai dan pengajaran. Baiklah, berdasarkan sinopsis cerita sebentar tadi, bolehkah murid-murid mengagak tema bagi cerpen ini? Tema cerpen ini ialah konflik antara manusia dengan alam semula jadi. Beralih pula kita kepada komponen kajian seterusnya, iaitu persoalan. Persoalan akan diperoleh apabila murid-murid memberikan perhatian terhadap isu-isu kecil yang diselitkan oleh penulis dalam karyanya. Baiklah, berbekalkan buku antologi tersebut, murid-murid diminta menyenaraikan 4 persoalan yang terdapat dalam cerpen beserta contoh yang sesuai. Bagaimana murid-murid? Cikgu pasti murid-murid di hadapan cikgu sekarang ini sudah dapat menyenaraikan persoalan dengan tepat. Ayuh, kita sama-sama menyemak jawapan. Persoalan pertama yang terdapat dalam cerpen ini ialah persoalan berbuat baik tanpa mengira sesiapa. Buktinya, Talia yang telah merawat seekor anak raksasa kot-kot yang tercedera akhirnya telah diselamatkan oleh raksasa tersebut sewaktu perkampungan mereka hendak dimusnahkan oleh Binjah. Persoalan kedua. Persoalan kasih sayang dalam keluarga. Buktinya, Dodo amat menyayangi keluarganya dan sanggup ditembak oleh Binjah semata-mata untuk menyelamatkan keluarganya. Kasih sayang dalam keluarga ini juga dapat dilihat apabila Dodo dan Misa sanggup bersusah payah menumpang kereta api di Lombong untuk membawa anaknya Jini ke hospital kerana demam. Persoalan ketiga pula ialah persoalan sikap tamak dalam kalangan masyarakat. Binjah seorang yang tamak kerana hendak melombong di perkampungan orang asli tetapi akhirnya terkorban kerana diserang oleh raksasa kot-kot. Manakala persoalan keempat ialah persoalan kesusahan masyarakat orang asli di kawasan pedalaman. Buktinya, Dodo dan keluarga tinggal di kawasan pedalaman. Mereka terpaksa berjalan kaki ke stesen kereta api untuk ke bandar bagi mendapatkan rawatan anaknya Jini yang sedang sakit. Beralih pula kita kepada komponen perbincangan seterusnya, iaitu watak dan perwatakan. Murid perlu memberikan perhatian terhadap perbandingan maksud watak dan perwatakan. Watak hanya merujuk kepada pelaku, manakala perwatakan akan merujuk kepada sifat yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Sekarang, merujuk kepada sinopsis yang telah kita bincangkan sebentar tadi, murid-murid diminta menyenaraikan 4 watak penting yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ayuh kita sama-sama menyemak jawapan. Antara watak penting yang terlibat dalam cerpen ini ialah Talia, Raksasa Kot-Kot, Dodo dan Tuan Binjah. Seterusnya, apakah pula perwatakan yang dimiliki oleh setiap watak tersebut? Ayuh kita menganalisis satu persatu perwatakan bagi setiap watak ini. Watak pertama ialah Talia. Talia merupakan gadis kecil dari keturunan orang asli. Talia juga merupakan anak sulung kepada Dodo dan Misa. Talia merupakan seorang yang mempunyai belas kasihan dan suka menolong. Buktinya, Talia mudah berasa kasihan apabila melihat anak raksasa kot-kot yang cedera dan menjerit kesakitan. Dia telah mencari jalan untuk mengubati luka raksasa tersebut dengan mengunyah pucuk daun dalut yang dah ditampalnya pada luka tersebut. Selain itu, Talia juga merupakan satu-satunya watak yang bersahabat dengan raksasa kot-kot. Hubungan tersebut terjalin sebaik sahaja Talia menyelamatkan raksasa kot-kot yang cedera di Bukit Unggu. Seterusnya,
Talia merupakan seorang yang berani. Ini kerana Talia berani melawan kekacauan yang dicetuskan oleh Tuan Binjah dengan memanggil raksasa Kot-Kot untuk menghentikannya dan juga menyelamatkan keluarga dan ahli sukunya yang telah ramai terkorban. Tindakan ini juga turut memperlihatkan perwatakan Talia, seorang yang sayang akan keluarga dan ahli sukunya. Manakala perwatakan terakhir bagi watak Talia ialah seorang anak yang menghormati ibu bapa. Pernyataan ini dapat dibuktikan apabila Talia akur dengan penerimaan ibu bapanya tentang kisah penemuannya dengan seekor raksasa di lereng bukit. Ini kerana ibu bapanya menganggap cerita tersebut hanyalah khayalan anak-anak kecil semata-mata. Seterusnya, watak kedua cerpen ini ialah raksasa Kot-Kot. Raksasa Kot-Kot merupakan haiwan yang menyerupai seekor katak tetapi saiznya adalah lebih besar. Haiwan ini mempunyai taring dan sepasang tanduk kecil di kepala serta mempunyai sepasang mata berwarna kuning beriris hijau. Haiwan ini juga mampu menyerang dan membunuh manusia jahat. Tuan Binjah dan pengikutnya telah diserang oleh sekumpulan raksasa Kot-Kot ketika sedang melakukan huru-hara di Bukit Ungu. Selain itu, raksasa Kot-Kot juga merupakan haiwan yang menjadi penghuni dan penjaga hutan di Bukit Ungu. Pertemuannya dengan Talia juga adalah di Bukit Ungu, iaitu ketika Talia sedang bermain di sana. Perwatakan terakhir raksasa Kot-Kot ialah seekor haiwan yang mengenang budi. Buktinya, raksasa Kot-Kot bersama kumpulannya telah menghentikan serangan sebaik sahaja melihat Talia. Ini kerana anak Kot-Kot terhutang budi dengan tindakan Talia yang telah merawat lukanya suatu ketika dahulu. Anak Kot-Kot tersebut telah memberi arahan kepada ahli kumpulannya agar berundur kerana Talia merupakan orang yang baik-baik berbanding puak-puak Tuan Binjah. Seterusnya, watak ketiga cerpen ini ialah Dodo. Dodo merupakan ayah kepada Talia dan Ginny serta mempunyai isteri yang bernama Misa. Antara perwatakan yang dimiliki oleh Dodo ialah seorang yang penyayang. Buktinya, Dodo amat menyayangi keluarganya. Dodo sanggup mengambil langkah menumpang kereta api Lombong untuk ke hospital kerana risau akan keadaan anaknya, Chini yang demam. Dodo bersama isterinya, Misa, sanggup berjalan kaki dalam jarak yang jauh semata-mata untuk menumpang kereta api di Lombong. Pernyataan ini juga turut memperlihatkan perwatakan Dodo yang merupakan seorang bapa yang bertanggungjawab. Dodo sedar akan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga yang harus menjaga kebajikan anak-anak dan isterinya. Perwatakan lain Dodo juga merupakan seorang bapa yang sanggup berkorban demi keluarga. Dodo sanggup bertindak menentang Tuan Binjah dan puak-puaknya semata-mata untuk mempertahankan Bukit Ungu daripada dirampas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab kerana risau akan nasib yang bakal menimpa anak-anak dan isterinya. Watak seterusnya ialah Tuan Binjah. Tuan Binjah merupakan saudagar yang bertugas sebagai ketua pelombong. Perwatakan lain yang dimiliki oleh Tuan Binjah ialah seorang yang tamak dan kejam. Buktinya, Tuan Binjah dilambangkan sebagai seorang yang tamak kerana hasratnya ingin memiliki Bukit Ungu semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Dia juga bertindak kejam dengan mengusir semua penduduk Bukit Ungu untuk berpindah keluar dari kediaman masing-masing dan sanggup berkelahi dengan Tok Sibat yang enggan tunduk pada arahannya. Bukti ini juga turut memperlihatkan perwatakan Tuan Binjah, seorang yang mementingkan diri sendiri. Tuan Binjah juga merupakan seorang yang tidak bertimbang rasa.
Ini kerana Tuan Binjah tidak membenarkan Dodo dan keluarganya untuk menumpang kereta api Lombok untuk hospital. Sikap tidak pertimbang rasa ini terserlah kerana tiadanya rasa belas kasihan terhadap anak kecil yang sedang sakit. Perwatakan terakhir bagi watak Tuan Binjah ialah seorang yang bertindak secara melulu. Perwatakan ini dapat dibuktikan apabila Tuan Binjah membuat andaian sendiri tentang keistimewaan tanah berwarna ungu pada tubuh Talia. Mengikut andaiannya, raksasa Kot-Kot tidak menyerang Talia dan keluarganya hanya kerana takut akan tanah yang berwarna ungu pada tubuh Talia. Justeru, Tuan Binjah telah merancang pelbagai usaha untuk menakluki bukit ungu tersebut. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik terakhir iaitu nilai dan pengajaran. Masihkah murid-murid ingat maksud nilai dan pengajaran? Ya, betul. Nilai merujuk kepada suatu perlakuan atau tingkah laku positif seseorang yang dapat memberikan kesan baik dan teladan kepada orang lain. Pengajaran pula merujuk kepada suatu perutusan, amanat, peringatan dan pedoman yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Sekarang, berbekalkan buku antologi dan pemahaman tentang sinopsis cerpen sebentar tadi, murid-murid diminta menyaraikan sekurang-kurangnya 4 nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut. Seterusnya, hasil daripada nilai tersebut, murid-murid dikehendaki menghasilkan pengajaran yang bersesuaian. Bagaimana murid-murid? Cikgu yakin murid-murid di hadapan cikgu ini telah berjaya menyaraikan nilai dan pengajaran dengan tepat. Ayuh kita sama-sama menyemak jawapan. Antara nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut ialah nilai baik hati. Manakala, pengajaran yang dapat dihasilkan daripada nilai tersebut ialah kita hendaklah berbuat baik tanpa mengira sesiapa. Contohnya, tindakan Talia membantu raksasa Kot-Kot yang cedera memperlihatkan sikap baik hati yang ada dalam dirinya. Ini kerana Talia tetap menghulurkan bantuan walaupun makhluk tersebut merupakan seekor binatang. Seterusnya, terdapat juga nilai kasih sayang. Manakala, pengajaran yang dapat dihasilkan daripada nilai tersebut ialah kita haruslah sentiasa mengukuhkan kasih sayang dalam keluarga. Pernyataan ini dapat dibuktikan melalui watak Dodo yang amat menyayangi keluarganya. Dia sanggup bersusah payah untuk mendapatkan rawatan untuk anaknya Jini yang sakit di samping sanggup menentang Tuan Binjah untuk mempertahankan hak keluarganya. Nilai seterusnya ialah nilai keberanian. Pengajaran yang dapat dihasilkan daripada nilai tersebut ialah kita mestilah berani mempertahankan hak walau dengan apa cara sekalipun. Contohnya, Dodo berani menentang rancangan Tuan Binjah yang ingin menakluki Bukit Ungu yang merupakan kawasan tempat tinggal sukunya. Dia telah melaporkan kekejaman Tuan Binjah kepada pihak polis di samping melawan Tuan Binjah dan pengikutnya sehingga dirinya sendiri yang cedera. Nilai keempat ialah nilai kesungguhan. Seterusnya, pengajaran yang dapat dihasilkan daripada nilai tersebut ialah kita haruslah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Pernyataan ini dapat dibuktikan apabila Dodo dan keluarganya serta Tok Sibat bersungguh-sungguh menentang Tuan Binjah dan pengikutnya daripada menakluki kawasan kediaman mereka. Mereka tidak hanya tunduk dengan kezaliman, bahkan berjuang habis-habisan demi mempertahankan hak. Baiklah murid-murid, terima kasih dan tahniah kerana masih tidak berganjak dari tempat duduk masing-masing.
Cikgu harap murid-murid seronok mengulang kaji bersama cikgu pada hari ini. Besarlah harapan cikgu agar murid-murid dapat memahami isi pembelajaran yang disampaikan dari awal hinggalah ke akhir pembelajaran. Justeru, bagi memastikan murid-murid dapat memahami isi pembelajaran sebentar tadi, cikgu ingin mengajak murid-murid untuk cuba menjawab latihan pengukuhan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama. Berdasarkan cerpen, di manakah lokasi pertemuan pertama antara Talia dan raksasa Kot-Kot? Soalan ini memperuntukkan markah sebanyak 3 markah. Soalan kedua. Pada pendapat anda, apakah kepentingan amalan tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat? Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 4 markah. Tahniah murid kerana berjaya menjawab latihan yang cikgu sediakan. Marilah kita sama-sama menyemak jawapan bagi memastikan murid-murid telah pun menjawab mengikut format peperiksaan yang sebenar. Jawapan soalan 1. Berdasarkan cerpen, lokasi pertemuan pertama antara Talia dan raksasa Kot-Kot ialah di sempadan Huma, berdekatan dengan hutan di lereng Bukit Unggu. Pada ketika itu, Talia sedang bermain dan telah terserempak dengan raksasa Kot-Kot yang cedera. Jawapan soalan 2. Pada pendapat saya, antara kepentingan tolong-menolong ialah dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan mudah. Selain itu, kita juga dapat memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat. Akhir sekali, dengan mengamalkan sikap tolong-menolong ini, kita juga dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Baiklah, sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu harap murid-murid dapat memahami sinopsis cerpen dengan jelas. Cikgu percaya murid-murid juga dapat menghuraikan beberapa komponen sastera yang terdapat dalam cerpen ini. Di samping itu, cikgu berharap murid-murid dapat mengambil iktibar daripada cerpen untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Dengan rumusan ini, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga murid-murid sentiasa bersemangat untuk belajar. Terimalah pesanan ikhlas daripada cikgu untuk murid-murid yang dikasihi. Tidak penting dari mana kita bermula. Yang penting adalah di mana kita berakhir. Renung-renungkan. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Salam sayang dari cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.